Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Eldava Official. Oke teman-teman, pada sore hari ini saya ingin memberikan sebuah tutorial ya, bagaimana caranya mengaktifkan iklan in-stream ya di Facebook ya, untuk menghasilkan uang dari monetisasi Facebook ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum video saya lanjut, jangan lupa ditunggu subscribe-nya ya, like dan tinggalkan komentar teman-teman ya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Kita buka aplikasi dulu ya, aplikasi Facebook. Kita buka Facebook teman-teman masing-masing. Nah, untuk mengaktifkan dashboard profesional biasanya ada syarat tertentu ya di Facebook ya. Nah, syaratnya biasanya kita harus mempunyai 5.000 pengikut serta kita harus mempunyai video yang diupload dengan minimal durasi tonton 60.000 menit ya teman-teman. Nah, jika itu sudah terpenuhi, maka untuk iklan in-stream itu sudah otomatis bisa diaktifkan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka ya. Pada tanda garis 3 ya di pojokan kanan atas ini ada menu gambar profil kita. Ini kita klik saja ya, yang di sebelah lonceng ini. Nah, setelah kita klik, nah ini ada beberapa menu, kita pilih saja menu dashboard profesional ya teman-teman. Nah, setelah kita klik menu dashboard profesional, di sini kita bisa klik monetisasi ya. Nah, di sini fitur saya untuk monetisasi Facebook yang aktif hanya iklan in-stream ya, karena untuk start YouTube minimal harus punya 1.000 pengikut baru ya teman-teman. Nah, iklan in-stream ini coba kita klik. Nah, di sini karena iklan in-stream saya baru disetujui 1 hari ya, kemarin ya, baru setuju kemarin, jadi pendapatan itu masih nol. Nah, untuk mengaktifkan iklan di video kita masing-masing itu kita kembali dulu ya, kita back. Nah kita di menu lihat insight lainnya ini ya teman-teman. Nah, ini ada menu lihat insight lainnya, ini kita klik saja. Nah, kemudian di konten populer ini kita klik lihat semua ya. Ini ada menu lihat semua, kita klik lihat semua. Nah, di sini untuk video yang bisa memuat iklan itu minimal durasi 3 menit ya. Nah, ini kita klik menu video dulu yang di atas sendiri ini. Nah, ini saya cari yang 28 hari terakhir. Nah, ini sudah ada tampilan video-video yang saya upload ya teman-teman. Nah, ini sudah ada. Ini coba kita klik video yang misalkan Farhan Abimanyu ini ya. Ini kita klik saja videonya ya. Nah, ini kita scroll ke atas. Nah, ini ada di monetisasi ini ada menu pengaturan. Ini kita klik saja ya menu pengaturannya ya. Nah, di sini kita dapatkan uang dari video Anda dengan fitur monetisasi. Nah, iklan di video. Hasilkan uang dengan video jika Anda mengizinkan iklan ditampilkan. Nah, ini kan masih nonaktif ya, teman-teman. Nah, ini yang lingkaran sebelah kanan ini kita geser saja atau kita klik saja ke biru. Nah, ini sudah diaktifkan. Nah, berarti ini otomatis untuk iklan in-stream video ini sudah aktif ya, teman-teman. Sudah aktif untuk memuat iklan in-stream seperti itu. Oke, teman-teman. Kita coba video yang lain, misalkan video ini lagi ya. Detik-detik ini sudah aktif atau belum? Kita klik pengaturan. Nah, ini sudah otomatis aktif ya. Untuk video-video yang setelah monetisasi iklan in-stream aktif itu udah otomatis ketika upload itu udah otomatis aktif ya. Biasanya yang belum aktif itu untuk video-video yang lama ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian ya tutorial dari saya, sedikit tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ditunggu, dibagikan video ini ke media sosial teman-teman semua agar channel saya juga ikut cepat berkembang ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.